Kegiatan ini yang melibatkan tokoh-tokoh agama dan ormas keagamaan sebagai salah satu bentuk dari komitmen pemerintah melalui KPK bekerjasama dengan dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, Kementerian Agama, agar korupsi ini menjadi musuh kita bersama. Peran Bapak Ibu tokoh agama sangat strategis karena berada di tengah-tengah masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan etik ini. Peran serta dari pemerintah agama sangat sentral pada ini. Ya kan? Selain menyampaikan kemudian pesan-pesan moral, pesan-pesan anti korupsi pada masyarakat, maka diharapkan juga bahwa pesan itu disampaikan dengan tindak tanduk dia gitu, dengan apa yang bisa dilihat oleh masyarakat. Ya. Jadi kita lihat bahwa memang peran tokoh agama sangat sentral dan kita sangat-sangat akan terbantu apabila kemudian virus-virus anti korupsi ini itu disebabkan oleh apa dan itu di dalam masyarakat. Sulawesi Tengah